selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya ingin menyampaikan hal penting yang harus kalian sadari mengenai wabah virus COVID-19. Banyak masyarakat yang khawatir dengan pandemi ini, sehingga rasa khawatir lebih tinggi dibandingkan dengan rasa kasih sayang, yang membuat timbul rasa acuh akan sesama demi mementingkan tujuan pribadi masing-masing. Ada pihak yang tidak menghargai kerja keras kita dalam penanganan pandemi ini dengan tidak mematuhi protokol kesehatan, seperti berkerumun untuk mementingkan kepentingan kelompoknya, atau bahkan tidak memakai masker dengan alasan tidak nyaman. Saya merasa terpukul dan kecewa karena masih saja terjadi hal seperti ini. Saya melihat sendiri bagaimana perjuangan rekan-rekan dan juga seluruh masyarakat yang rela mengesampingkan kepentingan pribadi, keluarga, bahkan rela bertaruh nyawa demi memutus penyebaran virus ini. Meski begitu, hal tersebut jangan membuat kita gentar untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan. Karena di luar sana masih banyak orang yang menggantungkan keselamatan hidupnya kepada kita dan mereka masih mau untuk mematuhi protokol kesehatan. Banyak hal positif yang dapat kita ambil dari pandemi ini. Contohnya, kita selalu dituntut untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, rajin berolahraga, dan yang paling terpenting adalah menjaga kekebalan imun tubuh. Seperti yang kita ketahui, pandemi ini mengajari kita untuk selalu mawas diri, sekaligus menguatkan kita untuk menghadapi setiap tantangan kehidupan. Semua pilar kehidupan kita diuji. Semua pilar kehidupan kita diasah. Ujian dan asahan yang tak terpisahkan akan menciptakan kita sebagai rakyat yang kuat dan juga kokoh. Dengan adanya COVID-19 yang telah melanda bangsa kita selama 1 tahun lebih, membuat rasa kebersamaan dan juga gotong royong rakyat Indonesia semakin kuat. Terbukti lewat keterlembagaan antar desa, pusat dan daerah mengalami konsolidasi yang sangat baik dalam penanganan virus ini. Dan yang paling terpenting adalah tingginya rasa antusiasme masyarakat untuk tetap melaksanakan pola hidup bersih dan sehat, sehingga timbullah satu kesadaran bahwa kesehatan bukanlah tugas individu, melainkan tugas kita bersama. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, bergotong royong, menyatu padukan sebuah kekuatan sehingga menghasilkan satu kekuatan yang sangat kuat untuk menghadapi pandemi ini. Tentunya, saya berharap agar pandemi ini segera berlalu, dan juga para korban yang sudah terpapar virus ini semoga lekas sembuh, dan yang paling terpenting adalah pihak-pihak yang sudah bekerja keras dalam bidang kesehatan, tak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh negara lainnya, agar Tuhan memberikan keselamatan dan dihindarkan dari berbagai macam virus. Untuk itu, mari kita hargai perjuangan kita bersama dimulai dari diri sendiri dengan mematuhi protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun kalian berada agar semua selamat dan pandemi ini segera berakhir. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. COVID-19 semakin meningkat. Pemerintah memperpanjang PSBB dan memperketat protokol kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Saya sudah bosan dengan berita seperti itu. Untuk apa pakai masker? Bikin sesak saja. Nah, tetapi Pak Kades sudah menyuruh kita untuk mematuhi protokol kesehatan agar COVID ini segera hilang. Dahulu juga Abah pernah mengalami wabah, tapi sampai sekarang Abah masih sehat, masih tetap kuat. Tapi begini Mbah, dahulu dengan sekarang itu tidak bisa disamakan. Virus corona ini penyebarannya semakin cepat Mbah. Jadi ya dengan kita memakai masker, setidaknya itu bisa menghambat, begitu loh. Kalian ini bikin rumit saja. Lagi pula, dengan makan teratur, dengan hidup sehat, itu bisa menjaga diri kita dari berbagai macam virus dan penyakit.
orang yang pakai masker juga masih bisa terpapar. Ini kan sebagai upaya pencegahan, Pak. Memang saya tidak mengatakan jika kita memakai masker itu berarti kita terjamin tidak akan terkena virus corona. Tidak, Mbak. Mbak harus tahu bahwa di Indonesia ini sudah banyak korban yang berjatuhan. Di mana-mana orang meninggal, Mbak. Mungkin itu sudah takdirnya. Tidak mematuhinya saja hidup sudah susah, apalagi mematuhinya makin susah saja itu. Kalian lihat di sekitar, banyak orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, termasuk Mbak. Banyak kehilangan pekerjaan karena virus tersebut. Katanya harus menjaga imun tubuh. Bagaimana imun bisa terjaga kalau keluar rumah saja susah sekarang? Semua serba dibatasi. Itu kan kebijakan pemerintah, Mbak, yang mengharuskan kita harus diam di rumah sebagai upaya untuk menekan kasus angka positif corona. Jadi ya, kita harus tetap di rumah, Mbak. Diam di rumah? Iya. Itu hanya untuk orang kaya. Lagi pula, kalau saya diam di rumah, apakah pemerintah akan menjamin hidup saya? Tenang saja, Mbak. Pemerintah sudah menyiapkan bantuan bagi mereka yang terdampak. Iya kan, ada itu salah satunya. Apa yang namanya? Bansos. Nah iya, itu. Kan sudah ada bansos, Mbak. Tenang saja. Alah, bansos. Tapi tetap saja, kebutuhan orang itu berbeda-beda. Tidak bisa semuanya tertutupi oleh pemerintah. Kita harus tetap hidup dengan normal. Mbak, ayolah. Kita bergotong royong untuk menghadapi virus ini, Mbak. Agar Indonesia ini kembali pulih seperti dulu. Dan lagi pula saya ini heran dengan orang-orang yang seperti si Mbak ini. Oh. Yang katanya ingin hidup normal. Tapi untuk menerapkan protokol kesehatan saja kok enggak mau. Aneh gitu kan. Sekarang itu bukan waktunya kita untuk saling menyalahkan, Mbak. Tapi justru kita harus saling peduli. Ya dengan cara kita tetap di rumah, tetap menerapkan protokol kesehatan. Agar pandemi ini segera berakhir. Begitu. Ah, kalian ini malah percaya pada virus tersebut. Sudahlah, kita percayakan saja pada Tuhan. Thank you.
masker hingga ke desa sebelah. Nanti tolong sampaikan kepada masyarakat agar tetap mematuhi protokol kesehatan. Siap. Mari, ayo. Selamat datang di parade imajinasiku.